Dah lama aku tak rasa bahagia macam ni. Dulu, aku selalu pergi laut dengan ayah. Eh, bandar apa? Ampuh ni duk baik ke buka. Buka dah lama bodoh Pak Yod untuk bubur balik tu. Kali apa nak beliau baru pun banyak go kena duitnya. Jadi beliau lama-lama lah. Sebab apa, omok pun nampak dah teduh dah. Apa nak tua ke laut ni? Bisalah lagi umur lah lama-lama dulu. Tak ada dulu. Abah, nak tanya. Kenapa orang ramai selalu ini kita, bah? Memang gitu, Pak. Bila kita dah susah, dah meski. Tambah pula abang ni orang dah layak kan. Pagi-pagi, pagi makan pagi, kan petang tu lagi boleh makan. Jadi orang gitu lah. Kalau macam mana pun, Pak. Biasa nelayan pun kena ingat. Sebab nelayan ni, nelayan lah membekalkan mereka pun menegitu daripada hasil laut naik ke darat. Jadi orang darat beli. Cuma abang ingatkan, Pak. Belajarlah bersungguh-sungguh. Biar ilmu di dalam, biar orang kata ada ilmu pun susah pakai. Biar ada ilmu, apa yang jawatan yang kita pelajari, yang senang akan datang. Kita dah ada apa pelajaran yang kita ceburi itu, mana jawatan-jawatan yang kita pelajaran kita. Apa besar lah, ilmunya apa tak ada lagi tu, adik-adik masih sekolah lagi, ada apa-apa ni ada dapat kerja yang baik, tolonglah adik pulak. Itulah pesan apa tak dapat. InsyaAllah. Mudah kena ada keberkatan. Baik, Pak. InsyaAllah, Pak An akan buktikan bahawa semua kata-kata diorang tu hanya dusta semata-mata. Itulah. Yang penting. Yang pentingnya kita sembahyang jangan tinggal, Pak An. Ingat pada Allah. Apa benda pun, apa benda ilmu, apa semua pada Allah belaka. Pada Allah, kedatang pada Allah lah kita kembali. Ingatlah pesan apa. Supaya berkat dapat dunia dan akhirat. Baik, ombak yang menghempas dan angin laut yang bercerita, aku, anak seorang nelayan, mendampingi abah dalam mencari rezeki di hamparan biru yang tak bertepi. Di atas perahu kayu yang setia, kami berdua bertarung dengan alam, menjaring harapan dan mimpi dari dasar laut yang dalam. Abah, pahlawan tanpa nama dengan tangan kasar yang berbau garam, mengajarku tentang ketabahan dan kesederhanaan. Dalam setiap tarikan jala terkandung doa dan asa agar rezeki datang menyapa, mengisi perut dan jiwa yang dahaga. Aku, anaknya yang setia, belajar dari setiap peluh yang jatuh dan setiap matahari yang terbenam di ufuk barat bahawa kerja keras adalah cinta yang paling tulus. Bersama abah, aku menemukan makna hidup bahawa di sebalik setiap ombak yang besar, selalu ada pelangi yang menunggu. Di tengah laut yang tak pernah diam, aku dan abah adalah sekutu melawan badai dan gelombang, mencari rezeki yang halal dan berkah. Di sanalah, di tengah samudra yang luas, ku temukan keindahan dalam kerja keras dan ketulusan seorang bapa yang mengajarku bahawa hidup adalah tentang berjuang dan berbagi. Terima kasih, bah, atas segala tunjuk ajar selama ini. Harun pergi dulu, ya.